Bang Bara karena beda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah menjadi berubah menjadi sah atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix.